ding 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 ding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam ni, hari ni kita nak order kain sekolah. Kain sekolah ni dia kecil dan dah singkat. Jadi sekolah hanya beberapa hari lagi, jadi kita tak payah beli baru. Kita just order sahaja. Mula-mula kita kena tetas kat pinggang dia. Keluarkan getah tu. Kita tetas. Lepas tu, pelipat dia ni 1, 2, 3, 4. Kita kurangkan. Supaya dia jadi lagi besar. Kurangkan. Jadilah 1, 2. Dua pelipat pun dah cukup dah. Pakailah pergi sekolah. Okay, punggung dia akan jadi lagi besar lah selepas kita buka pelipat tu. Ha. Lepas tu kita tambah balik kain sikit di sini. Berapa ukuran yang kita nak. Lepas tu kita tambah pinggang dia. Daripada getah. Jadi ini saya dah tanda. 5 inci ni untuk pertambahan kain. 3 inci lagi untuk jahit getah pinggang. Lepas tu kita dah linekan dia panjang. Lepas tu kita gunting dia. Lepas tu kita ukur kelebaran kain. Kelebaran kain dia macam ni. Ni dah lipat tau. Ni ada lipatan. Lipatan dua lipatan ni. Lepas tu kita ukur dia panjang. Lepas tu sampai dekat hujung ni. Kita tanda dia. Dan kita tambah basi setengah inci. Jadi kita nak potong dia. Tapi sikit ni lepas. Ni lepas. Tekan belah sini. Okay, kita nak potong dia. Nampak tak kita. Dia sampai sini. Tapi kita potong dia lebih sikit. Setengah inci untuk cantum. Kemudian kita cantum dekat kain yang ni. Ya. Yang sebelah lagi yang kita dah tanda setengah inci tu. Kita cantum dulu. Lepas cantum jahit. Kita jahit. Kita cantum dulu. Lepas cantum, kita jahit tepi siap-siap. Okey, cantum dah. Kita jahit tepi. Lepas tu, kita jahit tepi. Kita dah lep cantum, kita jahit tepi. Okey, lepas tu, bila dah jahit sini, kita jahit sini juga. Semua. Kedua-dua bahagian. Kita jahit siap-siap. Nanti bila kita dah cantum, nanti kita tak payah jahit lagi dah. Sebab kain ni kan bekas dah jahit. Kain biru tak ada. Saya guna kain putih lah. Kain putih tak apa sebab dia duduk kat dalam. Lagipun dah pakai baju sekolah warna putih juga kan. Kalau kain tu berwarna merah lah apa ke. Ha, nampak sangat pula. Sama ada putih atau biru lah. Okey lah. Okey. Atas dia ni rasanya bulu ni dia takkan tercarik pun nanti. Nanti kita letak getah kat sini. Kita tak payah jahit lah. Lepas tu kita cantum kain ni. Okey. Macam ni kain. Nah, yang ni kain yang dari luar. Cantik dengan cantik, gabungkan dan jahit keliling. Ini untuk tambah panjang kain. Nanti kita akan buat dia punya lipatan tu semula. Patutnya kain anak ni boleh je beli sebab sekolah tahun depan nak pakai juga kan. Tapi sebabkan bulan ni macam low budget sikit sebab dah hantar kakak dia pergi college.
kena bayar full yuran. Kita ni ada banyak anak, ramai anak. Jadi banyaklah kos dia. Jadi untuk menjimatkan, kita buat macam ni. Nanti tahun depan beli kain, jahitlah semua sekali. Ha, sebab baju sekolah dia orang ni saya biasa jahit. Cuma berapa tahun, 2 tahun lah sepanjang COVID ni saya tak jahit kain orang bagi je ni pakai ni. Memang kecil lah dengan ukuran dia. Okay. Okay, nampak tak kita dah cantum dia. Ni bekas pinggang ni, bekas pinggang yang kita buka. Ni jahitan asal dia. Okay, sekarang ni kita nak bentukkan balik dia punya ikut pelipat ni. Pelipat ni kita buka sebab dia pakai dia kata ketat kan. Jadi kita buka dia. Pelipat ni 3 inci. 3 inci. Kalau nampak ah, 3.5 inci. Bermaksud kalau 3.5 inci. Okay. Inci. Tertanda dengan snip je, senang. Sebab nanti bila kita nak buat kerja, kita dah tahu kat mana kita nak tarik dia. Okey, 3 inci, 3 inci. Okey. Senang je macam ni kan. Ni kita dah tanda tadi. Ni bekas dia. Ni pun tanda tadi, ni bekas dia. Jadi kita tarik je macam tu. Yang bawah biar je dulu sebab yang bawah tu confirm akan jadi yang ikut dekat atas ni. Okey. Nampak. Okey, nampak. Yang ni sampai sini saja. Sampai kita dah buang dia punya satu pelipat, kita nampak. Senang tempat yang kita snip tu je kita ambil dia. Senang kan? Lepas tu nampak tak ni? Ni belakang, ni depan. Ni, yang ni kita buka lah sebab kita nak besarkan. Yang ni kita tak payahlah ambil dah. Sebab kita nak besarkan dia kan. Lepas tu kita jahit. Yang lipatan ni semua kita jahit. Macam ni eh. Kita jahit dia macam ni. Tinggalkan ruang macam ni. Yang ni kita jahit lah. Jahit ke bawah. Nampak tak? Buka lampu atas, Syamim. Buka atas? Maaf. Okay, ni kita jahit dia, okay? Okay. Kita jahit dia. Jahit je lah kawasan macam ni. Ha. Mak dia kalau jahit benda baju sendiri malas tukar benang. Kalau jahit baju orang, kemanya lagi benang semua kena sedondon. Okay, macam ni. Nampak ni. Bila dah jahit begini. Nampak tak? Okay, Sky ni dah jadi labuh dah. So sekarang ni kita ada, kita tadi kan kita dah sediakan untuk getah 3 inci atau 3 inci setengah macam ni, 3 inci. Jadinya getahnya kita akan masukkan dekat sini lah. Getah dia. Inci empat, 3 inci semua. Lepas tu kita jahit je lah. Masukkan getah dia pula. Ni kan getah dia. Cantum dulu getah dia. Anak saya 4 orang sekolah. Yang seorang college.
yang seorang darjah 6 nak masuk tingkatan 1 tahun depan. Seorang lagi. Una, macam lebih je pinggang ni. Mana Una? Mari kejap. Suruh dia sukat pinggang. Macam lebih je pula pinggang ni. Kena ketatkan sikit. Kena tarik ke? Haa lah, getah. Sekejap lagi nak masukkan kat... kat situ pun boleh ha. Memang lebih dia sukat. Lebih berapa inci. Kita ni sukat pinggang. Kalau getah, kita kena tambah, eh kena kurangkan sikit. Kita tak boleh nak ikut betul-betul. Nanti bila pakai, dia jadi londeh. Dia ikut kalau orang kurus, potong getah tu dalam 3 inci. Kalau orang berisi sikit, kita potonglah dalam 5-6 inci macam tu. Ya, ikut jugalah getah tu. Kalau macam getah tu jenis kecil ni lagi banyak lah. 7 inci, 8 inci. Macam tu. Okay, nampak tak? Okay, buat. Ni kan pinggang. Pinggang, kita just lipat macam tu. Masukkan getah, lipat. And kita jahit. Jahit tu hati-hati jangan sampai terkena getah lah. Ha, kita kena agak lah getah tu berapa inci pula kan. Tapi, ha, macam tu. Senang je jahit macam ni. Ha. Ni cara paling cepat, paling ringkas. Kalau macam tak ada mesin, boleh jahit tangan. Jahitan jenis Kia. Kalau belajar kemahiran hidup masa sekolah dulu, cikgu ada sebut jahitan jenis Kia. Jahitan tangan. Jahitan tangan pun boleh juga. Kemas je. Macam tu. Tapi jahitan tangan ni kita kena pastikan masa mula-mula start tu matikan betul-betul. Bila dah habis, matikan betul-betul. Itu je. Lawa ke tak lawa ke lain cerita lah. Lagipun pakai kat dalam kan. Emergency. Sementara nak beli yang baru. Saya ada 2 kain nak kena otor ni. Seorang lagi tu suruh tetas pinggang dia. Dia nak petas lagi. Dah siap. Macam tu je lah. Okay. Okay, kita doublekan sekali lagi kat atas. Anak 4 orang sekolah. Seorang naik tinggi, seorang naik gemuk. Seorang naik ukuran punggung. Seorang seluar saja kena otor. Siap. Kita boleh panggil dia untuk try lah. Jadinya itu sahajalah. Dah siap otor, dah boleh pakai. Labuhnya pun dah okey. Pinggangnya dah okey. Punggungnya pun dah okey. Dah boleh masuk. Jadinya dah siap lah. Jadinya tak adalah alasan dia tak nak pergi sekolah nanti kan. Minggu depan dia kena pergi sekolah. Okey, itu sahaja. Bye-bye. Eh, jangan lupa lah kalau sudi subscribe, like video akak ya. Terima kasih. Bye-bye.